Terima kasih Anda masih bersama kami di Seputar Bandung Raya Malam. Pemirsa, menyikapi penutupan objek wisata di Jabar untuk mencegah penyebaran virus corona atau COVID-19, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyatakan dirinya berkoordinasi dengan Bank Indonesia dan para kepala daerah di Jabar untuk pengurangan pajak hotel dan restoran. Gubernur yang akrab disapa Emil tersebut pun mengusulkan ke pemerintah pusat untuk pengurangan pajak lainnya. Kita sudah lakukan rapat koordinasi dengan BI. Jadi kebijakan fiskal untuk industri pariwisata salah satunya sudah dilakukan. Kepala daerah akan mengurangi pajak hotel dan restoran, ya. Karena mereka mengalami penurunan orang yang menginap, tidak ada yang ke restoran, kan begitu. Membayar karyawan juga kesulitan, kita sangat paham. Usulan dan koordinasi tersebut dilakukan Ridwan Kamil karena dirinya menghimbau agar semua tempat wisata yang mengundang kerumunan massa di Jawa Barat ditutup. Budi Hartati, Bandung TV.